Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Samsu Hadi Israt kembali meraih penghargaan sebagai Alumni Achievement Award dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada acara Alumni Award 2018. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Samsu Hadi Israt kembali meraih penghargaan sebagai Alumni Achievement Award dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada acara Alumni Award 2018. Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Gunawan Budianto mengatakan dipilihnya Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Samsu Hadi Israt meraih penghargaan Alumni Achievement Award ini karena telah memiliki banyak prestasi. Mulai dari pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan kini masih aktif menjadi Rektor di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Samsu Hadi Israt merupakan salah satu alumni yang secara nyata bisa memberikan dampak positif terhadap Muhammadiyah, terutama saat menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ia berhasil membawa Universitas Muhammadiyah Purwokerto menjadi salah satu universitas kebanggaan Muhammadiyah, terutama dalam masalah pengembangan-pengembangan akademik. Kemudian pencapaian status akreditasi yang kian memuaskan. Nah, mengenai kemudian kenapa belum terpilih, itu adalah murni dari penilaian juri yang kita ambilkan dari banyak komponen, dari komponen pejabat struktural, dari komponen. Keberhasilan ini dinilai karena perannya dalam mengembangkan Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang berdampak pada pengembangan akademik. Berdasarkan data yang dihimpun, Samsu Hadi Israt pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang non-yudisial berdasarkan keputusan Presiden. Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Agama, Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung, Ketua PTA DKI Jakarta, Ketua PTA Palembang, Ketua PTA Semarang, Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Purwokerto, dan Ketua Pengadilan Agama Purwokerto. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Samsu Hadi Israt mengungkapkan sebagai alumni yang lulus pada tahun 1992 telah melakukan MOU dan kerjasama untuk kepentingan hakim dan panitra pengadilan agama di seluruh Indonesia. Saya sangat berterima kasih pada kali ini diberi kesempatan untuk sepatah dua menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan status saya selaku alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Wildan Aji Saputra, Tegaroli, memberitakan dari Purwokerto, Jawa Tengah.